Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini ada Milna. Milna biskuit bayi. Biskuit bayi yang rasa jeruk. Rasa jeruk. Dan ini untuk usia 6-12 bulan. Ini sudah ada logo halal MUI-nya. Dan sudah ada kode badan POM-nya. Oke, kita lihat. Kira-kira komposisinya apa saja biskuit bayi Milna ini. Nah, ini di sini ada cara penyajiannya ya, harus diperhatikan juga cara penyajiannya. Bisa kita lihat. Oke, sekarang komposisinya. Biskuit bayi Milna ini mengandung tepung terigu, gula, minyak nabati, pengembang, amonium, bikarbonat, konsentrat jeruk, inulin, DHA, pengemulsi nabati AA, 4 mineral dan 12 vitamin. Mengandung antioksidan, aksorbil palmitat dan tocopherol. Nah, ini terkait dengan informasi bahan-bahan penyebab alergi, dia juga bisa mengandung skolumit protein susu. Itu dari sisi komposisinya. Sekarang kita lihat nah, ini kelebihan-kelebihan atau nilai-nilai manfaat lebih yang bisa didapat dari Milna biskuit bayi ya, seperti gizinya, terus untuk pertumbuhan gigi dan tulang, dia juga gampang larut juga. Oke. Nah, ini nutrition facts-nya atau informasi nilai gizinya bisa kita lihat sama-sama. Ada lemak total sebesar 51,5 gram, protein 2 gram, karbohidrat total 17 gram, ada serat pangan juga ya. Ada serat pangan 1 gram, serat pangan larut 0,6 gram, gula total 5 gram, natrium sodiumnya 5 mg. Sekarang bisa, di bawahnya juga ada persentase AKG-nya atau angka kecukupan gizinya. Vitamin A 15%, vitamin D3 15%, vitamin E 20%, vitamin B1 30%, vitamin B2 40%, vitamin B3 35%, vitamin B6 25%, vitamin B12 30%, asam folat atau folic acid 25%, asam pantotenat 15%, ada inositolnya 10%. Kemudian kalsiumnya 50% dan besinya 30%, fosfor 25%, magnesium 80%, zinc ada 70%. Nah, ini juga di sini informasi yang di-highlight. Kelebihan dari Milna biskuit bayi seperti tinggi kalsium dan zat besi, tinggi vitamin A dan E, dan sumber 10 vitamin dan 5 mineral. Oke. Oke, demikian Milna biskuit bayi rasa jeruk untuk usia 6-12 bulan. Assalamualaikum.